sih. Tapi kalau pasiennya dikasih obat 4 jam masih nyeri, tetap dibuat tikungannya. Kan ada di kalau di sini 4 kali di pantulnya per hari. Ada pasien dengan nyeri itu buatnya kan ada di CPPT, terintegrasi. CPPT tidak harus dokter yang duluan bekerja, ya. Yang siapa duluan ketemu. Jadi makanya CPPT itu harus dibuat kalau ada SUS, jangan dikosongin. Tulis lagi. Ibu kerja ibu kan udah nulis. Itu harusnya dokter enggak. Ibu udah nulis. Ini ya, datang terus si dokter. Pasiennya sekali kesehatan kita menghubungi dokter untuk habis lagi diambilkan pemberian paracetamol misalnya ya, terus itu jam ibu dia lagi SOP pas hanya asmennya jadi sudah tertangani. Oke, kalau belum pasien masih mengeluh nyeri yang hanya bisa dipastikan nyeri belum teratasi baru ada P. Gitu kan kok asesmen pemerhatan ya. Soal, soalnya itu kalau misalnya yang pertama dapatnya A itu kan pasien nyeri melapor P nya melapor kemudian ini ya kan. Satu jam berikutnya bikin FAP nya A nya pilihan yang kedua nyeri tertangani teratasi atau nyeri mesti berlanjut memberikan obat tambahan lagi atau asuhan pola biasanya bisa ini juga saya memberikan informasi kepada keluarga memberikan asuhan perawatan memberikan asuhan perawatan nyeri pada keluarga dan pasien bisa juga. Terus misalnya ibu ketemu pasien nyeri nggak di antara jam bergantian jaga bikin dia soal. Karena nanti mungkin ada yang di antara per hari di tengah jalan ada apa? Masukkan di CPPT. Keluhan nyeri ya, melaporkan ke dokter. Enggak harus keluar ya. Ingat ya, CPPT enggak boleh kosong. Tidak boleh ada beda antara dokter sama perawat. Mau di kosong ini, mau di kosong ini. Asalnya apa? Biar nanti enak nampak. Enggak. Dia tetap dokter SOAP plus perawat penulis. Jangan dikosongin, kenapa dikosongin? Kita insya Allah rasanya masih berjari ya. Masih berjari, belum ada jahat. Suatu saat ada yang jahat yang kosong itu dia masukkan. Tulisan yang aneh-aneh. Makanya dibikin catatan pasien terintegrasi. Jadi ketahuan dulunya kalau ada yang salah sama gimana. Tapi kalau ada yang kosong, orang yang buat salah nanti. Segitunya ya, akreditasi ini melindungi dokter dan perawat dari hukum. Pasti berpikir kenapa sih resep kalian nggak tak pilih makan? Biar kalian masukin bu. Kita kan nggak tahu siapa yang jahat bu. Ibu jaga, mungkin ibu punya musuh. Kalau ibu sendiri dibuatnya situ, pasien melapor tidak nyeri, nyeri. Terus nggak keluar itu anaknya. Makanya tidak boleh ada proses PPT. Ya tadi aku bilang, kalau ini boleh ya, buatnya sehari sekali. Tadi kan nengok, nanti aku sakit mana? Itu, satu yang mana barangnya? Yang tabu ini? Si O. Si O nyeri, pamer nyeri si O. Pagi. Iya. Pagi. Berarti udah satu suara ya, jadi dari perawatan kan bilang. Jadi awal masuk, kalau nanti ketemu di tengah jalan buatnya di soal. Oke, ada pertanyaan lagi lain? Ujib dunyok juga. Banyak cara menilai status nyeri ke pasien anak sadar. Cara menilai nyeri pak pasien anak sadar. Tapi nyerinya kan di bawah. Anak-anak kemana? Artinya kita kan membuat fisiologis lagi. Kalau dia nggak fisiologis dia apa ya?
Ibu kan membuat yang tidak fisiologis menjadi fisiologis dengan bantuan kekuatan. Orang tidak akan melahirkan atau kontraksi. Ibu kasih obat. Oke? Tapi dia kan merasa ada fisiologisnya kan? Bagi, oke. Ibu kan kelaminnya mulus. Beda loh. Bahasanya menanyakan ke pasien, ibu sakit atau kurus mulus? Karena misalnya ke pasien, udah mulus kurus mulus. Mulusnya makin kuat atau ringan? Aduh kok sama kayak pertanyaan akibat psikologinya. Harusnya saya bahasanya mulus gitu kok orang-orang makan. Bukan sakit bu. Ini saya mengarahkannya bu, karena gini. Ibu bidan, ibu pernah melahirkan. Mulus sama sakit itu mirip-mirip bu. Kayak kita sesak belakang sama sakit ya bu. Setelah itu selesai rasanya garam, ya kan? Nah, jadi ibu menjelaskannya gini. Kadang-kadang kita kan nanya, apa ya? Gak ibu itu juga sering. Bu, kontraksinya ini bu, kontraksi. Kontraksi ini bu, kontraksi. Oke, bahasanya. Kadang-kadang menggunakan bahasa. Itu penggunaan bahasa. Kalau saya bilang itu nggak sampai mulus-mulus. Kecuali ibu curiga dia dengan datangnya dengan perdarahan. Flagnya hitam, ibu takutnya solusi dari setan. Itu nggak mulus, bu. Emang sakit. Ininya defense, ya kan? Present defense-nya beda, bu, dengan sakit, dengan mulus. Ada sakit. Ibu kan dari kerja senang, aku keluar darah, dan melahirkan. Udah ada nama sehat dari ya, dan nama solusi sehat. Tapi ibu harus kerja kan, ibu dia mulus atau enggak? Kalau saya esnya itu mulus-mulus, bukan sakit. Ya, ini pertanyaannya juga agak sulit. Kalau saya bilang, pertama, apakah harus berlatih? Kalau ditanya sama saya anestesi, saya mau jawab, dia mau merasakan sakit atau tidak? Kalau dia tidak merasakan sakit, yuk kita epidural. Ibu bisa nendang, serius. Bisa melahirkan dengan apa tapi tidak sakit, mau? Ada namanya sekarang, hilang. Permainan. Jadi apa? Pasien bisa melahirkan tanpa sakit, kaki tidak akan bisa gerak. Pasang di sini, di tulang belakangnya masukkan jarum, masukkan telan, kasih obat, sikit. Itu yang harus artis, nggak sakit yang melahirkan. Tapi orang sekarang lagi pengennya rasa sakit. Artis sekarang nggak mau lagi itu pengen rasa sakit karena dia anaknya kan bikin rasa sakit di dunia kasarnya. Kalau dulunya lagi heboh, SD sekarang lagi heboh-hebohnya ingin merasakan perempuan sebenarnya. Kalau dia nggak merasakan sakit, ada haknya. Boleh bu, tapi saya nggak tahu tentang dia atau enggak. Tapi kalau ini aku, bisa nih perempuan. Di spinal juga bisa kalau dia nggak mau hidup, kan udah luka, luka, sampai luka lengkap. Kita masukkan spinal yang sedikit. Obatnya sih tidak kayak orang yang nanti harus isi ya. Cuma kasih bilang tadi, takutnya nggak ditanggung BPJS. Sama kayak operasi plastik, tidak bakal ditanggung sama BPJS, kecuali luka bakar. Tapi kok mau bagi hidup jadi maco, nggak ditanggung BPJS. Nah, lagi pertanyaan? Bagaimana, Cak? Fisiologis. Ini kembali tadi juga ada diskusi sama ibu Nina yang monet sama Pak Erol. Tapi setahu saya itu mulus dengan nyeri. Karena kalau istilah ada, iya, iya. Karena salah satu kerugian pemberian analgesik untuk post-op pas melahirkan itu, kami namanya sudah menilai. Ada kerugiannya. Kami nggak tahu karena kok tidak diperhatikan pertanyaan secara utuh. Karena pasien nggak sakit, bukan lagi sistem yang kuat, rasa aku yang jebol.
itu juga kalau ya nggak ada yang mampu yang misalnya kayak tadi itu sebenarnya enak kalau ada yang melahirkan tanpa sakit tapi di persalahan juga kalau tidak terpantau dengan baik bisa utuh karena ibu kan nggak tahu ya fisiknya makin kuat nggak apa-apa di luar dia tahu tapi dia nggak sadar nggak tahu ini makin kuat ini nggak sekarang mana aja berpaksa bidangnya nempel itu sama dokternya nempel di dekat makronya. Nah, dekat ini aku udah mulai kuat. Itu kebedaan dari hilang. Ibu, bagaimana cara kita perawat menilai statusnya ini pada pasien yang tidak sadarkan diri, Bu? Tidak sadar, kayak di ICU. Ada skornya di HP, misalnya namanya. Jadi dia skor ada orang perventilator. Dia berdasarkan heart rate. Tapi akhirnya dia ketengok aktif, volume atau enggak. Habis itu banyak skor-skornya itu. Memang dia ada skor untuk BHP namanya pas saya itu skor untuk orang ICU. Jadi skor yang untuk di ICU juga beda sendiri sama kayak anak khusus. Biasanya itu pas untuk ventilator, kalau pas yang tidak sadar juga bisa dilihat ya. Kalau yang untuk kita ya, yang paling mudah untuknya mau aktif. Tapi saya kalau harinya di atas 100, jadi, tapi singkirkan dulu tidak kurang volume, tidak kurang volume. Kalau udah volume cukup, kurinya udah cukup, saya selesai kerjaan. Kencingnya jernih, berarti volume cukup, berarti dia jernih. Itu yang paling simple ya, kalau nanti mau bahannya lagi saya kasih gambarnya. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan? Adre. Kalau ada pertanyaan, demikian saja demikian. Hari ini Mbak Mina tadi yang saya sampaikan, tapi pengharapan saya tolong setiap hari merasa kemampuan tentang menjadi tolong dilihat di luar dan harus cuek sama pasien. Ditengok aja. Hari ini mungkin 10 menit per pasien. Besok sambil jalan pun apa? Sudah biasa. Oke, okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, nah. Mantap, nah tahu. Dah. Udah ya?